Kalau kalian suka wisata malam hari, nikmati juga hidangan legendaris Martabak Piring. Lokasinya ada di Jalan Surabaya, Simpang Selatan, Panjang, Medan. Martabak di sini berbeda dengan yang biasanya loh. Martabak dimasak dengan piring kaleng PEMS, kemudian dibakar dengan arang. Katanya sih bisa menciptakan aroma harum gitu. Martabak piring di sini ada dua jenis PEMS, ada yang tebal atau tipis mirip leker. Bukan tebal tipisnya piring, tapi ketebalan adonan yang dimasak. Tekstur adonan mempengaruhi ketebalan martabak ini, PEMS. Kalau martabak tipis, adonan biasanya lebih encer. Saat dimasak, benar-benar dibuat setipis mungkin ya. Sedangkan martabak tebal, adonannya lebih kental dan masaknya sedikit lebih lama. Ada 3 varian rasa martabak ini. Ada coklat, kacang, dan keju. Martabak piring ini ternyata bisa awet hingga 3 hari, PEMS. Lama juga ya. Kata penjualnya sih, karena adonan martabak ini tidak menggunakan santan. Jadi cukup awet deh. Usut punya usut nih, martabak ini ternyata sudah ada sejak 46 tahun yang lalu, PEMS. Legenda abis deh. Kalian harus siap-siap antri kalau membeli jajanan ini. Apalagi saat hari libur atau weekend tiba. Soalnya banyak banget tuh pembelinya.